إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kita masih menyambung pada ayat yang ke-177 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, laisal birra, bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kamu menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, kebaikan itu ialah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang beriman dengan hari akhirat. Wal malaikati, beriman dengan para malaikat. Wal kitabi, beriman dengan kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Wan nabiyyin, beriman dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberi harta yang dikasihinya. Zawil qurba, kepada saudara-saudara yang terdekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa bina sabil, kepada orang-orang musafir. Wasailin, kepada orang-orang yang meminta. Wa fir riqab, dan kepada hamba-hamba. Wa aqama salata wa ata zakata, dan orang yang mendirikan sembahyang dan juga mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang memenuhi janji apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, ketika fakir. Wadharra, ketika sakit. Wahidal ba'si, ketika di medan peperangan. Ula'ikal ladhina sadaku, merekalah orang-orang yang benar.
wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat yang kita baca ini Musa'ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Musa'ala Sayyidina Muhammad, nilai kebaikan dan kebajikan ialah kepada yang disebutkan tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman pada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, wa nabiyyin, beriman dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, wa atal mala ala hubbi, memberi harta yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala Muhammad kepada adik-beradik yang terdekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang dimasukkan di sini Rasulullah Sayyidina Muhammad ialah anak-anak yatim, iaitu mereka yang tidak ada usaha, mereka yang tidak ada sumber pendapatan, yang mereka itu Rasulullah Sayyidina Muhammad, yang kematian ayah-ayah mereka Rasulullah Sayyidina Muhammad, dan mereka itu Rasulullah Sayyidina Muhammad termasuk di kalangan orang-orang yang lemah untuk mengusahakan pendapatan. Dan mereka itu Musa'ala Sayyidina Muhammad masih belum balig, masih belum balig, dan tidak berkemampuan untuk mengusahakan pendapatan. Itu maknanya anak-anak yatim. Qala wal masakin, mika juga memberi harta yang dikasihi kepada orang-orang miskin Musa'ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang miskin maknanya ialah pendapatan yang mereka dapat tidak mencukupi. Itu orang miskin. Bukan mereka tak usaha, bukan mereka tak bekerja. Mereka bekerja, mereka berusaha untuk mencari pendapatan tapi tidak mencukupi. Salah Sayyidina Muhammad. Sama ada kecukupan pada makanan, tak cukup. Pakaian, tidak cukup. Tempat tinggal pun tidak cukup. Dan Rasulullah SAW banyak keperluan-keperluan dan dalam kehidupan yang tidak terpenuhkan. Itu maknanya orang-orang miskin. Qala wa fir riqabi, wa fir riqab. Riqab ni maknanya ialah hamba-hamba. Hamba-hamba. Hamba Rasulullah SAW Muhammad, wa fir riqab. Hamba ni Rasulullah SAW Muhammad, iaitu hari ini tak ada lagi lah hamba ni. Dulu ada hamba lah, lah hamba tak ada lah. Tapi dalam hamba ni ada pula, sehari dua lagi kalau mungkin hamba ni ada pula, dengan adanya peperangan dan sebagainya, Rasulullah SAW Muhammad, wujud balik hamba ni, itulah yang dikatakan wafir riqab, hamba-hamba. Jadi hamba-hamba yang dimasukkan di sini Rasulullah SAW Muhammad. Taib. Qala wal yatama wal masakin, sebelum daripada itu ialah wabnas sabil, orang-orang yang bermusafir. Orang-orang yang bermusafir, orang-orang yang bermusafir ni, mereka boleh menerima pemberian daripada kita. Siapa dia ni? Musa'ala Sayyidina Muhammad, iaitu orang bila mana dia nak bermusafir Musa'ala Sayyidina Muhammad, dia memerlukan perbelanjaan. Jadi Musa'ala Sayyidina Muhammad bila pun nak bermusafir, mereka perlu pada belanja. Jadi kita menghulurkan harta yang kita kasihi kepada orang-orang musafir yang nak bermusafir Musa'ala Sayyidina Muhammad. Musafir sama ada nak bermusafir ke negaranya, contoh macam kita kata macam orang Indonesia yang duk kerja kot ni misalnya Musa'ala Sayyidina Muhammad, macam orang Burma yang duk kot ni misalnya, nak balik ke negara mereka, minta sumbangan. Jadi kita memberikan harta yang kita kasih kepada mereka Rasulullah Sayyidina Muhammad, iaitu memberi sumbangan kepada mereka yang nak balik ke negara mereka Rasulullah Sayyidina Muhammad. Termasuk musafir Rasulullah Sayyidina Muhammad ialah orang yang nak bermusafir dalam keadaan taat. Bermusafir dalam keadaan taat, contohnya Rasulullah Sayyidina Muhammad nak pergi ke Kuala Lumpur, nak mengaji di sana misalnya, nak pergi ke Johor, nak mengaji di sana misalnya. Jadi bila mereka tu nak bermusafir, ataupun nak bermusafir sebab nak pergi ziarah, nak pergi ziarah keluarga di sana, penting misalnya. Jadi
nak menghubungkan tali rahim, nak bermusafir sebab nak menghubungkan tali rahim di antara kita dan adik-adik kita yang duduk di Melaka misalnya. Tapi mereka pun boleh menerima hasil daripada harta yang kita kasihi. Tapi Rasulullah SAW Muhammad, yang kita bagi ini ialah sumbangan untuk lepas ni pergi dan balik, pergi balik. Tapi kalau wabnasabid wasailin, wasailin Rasulullah SAW Muhammad ialah orang yang meminta, orang yang meminta. Bila orang tu meminta, Rasulullah SAW Muhammad dipanggil dia dengan sailin. Baik. Meminta ni dia bukan, dia bukan sengaja nak minta. Tapi memang dia perlu meminta. Perlu minta. Maknanya orang yang perlu meminta ni Rasulullah SAW Muhammad, maknanya dia tersepit dalam kehidupannya, dia perlu meminta. Bukan berarti dia tu miskin. Kadang-kadang kehidupannya sederhana, tapi dia perlu minta Rasulullah SAW Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kita bagi itu apa dah? Kita bagi zakat ataupun kita bagi sedekah. Kita bagi zakat ataupun kita bagi sedekah. Qala wa fir riqab. Riqab ialah hamba yang dipanggil hamba mukatab. Apa makna hamba mukatab? Hamba mukatab ialah hamba yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hamba yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang berjanji dengan Tuhan. Tuhan berkata, kalau hang boleh siapkan ke aku 7,000 hang merdeka. Jadi dia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk minta sumbangan, duk cari main masjid ni, assalamualaikum warahmatullahi, minta sumbangan. Abang kata imam, imam buka hampak jadah dapat 200. Masjid tu sama juga, pintu tu sama juga, atau rumah orang tu, atau rumah orang ni, assalamualaikum, minta sumbangan, minta sumbangan. Pasal dia cukup 6,000, dia akan merdeka. Tuhan yang menjanjikan kalau cukup dalam kadar sekian-sekian, dia akan dimerdekakan. Jadi mereka ni dipanggil hamba mukatab. Qala wa fir riqab. Qala wa fir riqab wa aqama as-salah. Baik, habis bab bagi. Habis bab bagi. Hani pula wa aqama as-salah. Baik, kebaikan ni ialah orang yang mendirikan sembahyang. Dia ni Rasulullah SAW Muhammad. Hani ni dia ringkir. Dia yang daripada yang pertama lagi. Kebaikan ialah orang yang buat hak ni daripada pertama. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa binasabil wasail wa fir riqab. Bab yang pertama, beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi-nabi, 5. Yang kedua, bab bagi, bagi harta yang dikasihi kepada siapa? Adik-beradik yang terdekat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta, hamba, 6. 2. Yang ketiga, wa aqamas salata, iaitu mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Kalau dia beriman semata-mata dengan hal lima-lima tadi, sallallahu alaihi wasallam, tak mendirikan sembahyang, tak termasuk orang yang dikatakan bir. Dia kena himpun semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bab beriman sepasai. Harta ni harta. Segala-segala orang ni, segi sembahyang-sembahyang, harta berdekut, tak masuk lah. Sembahyang Masya Allah, masjidnya, qiyamulainya, sembahyang sunatnya, taib. Tapi harta sayang, harta pedoh nak bagi ke orang. Nah, tak lagi, tak masuk, tak masuk hak kata laisal birro, tak mencukupi lagi syarat-syaratnya. Okey, selesai bab beriman. Bab harta yang keduanya. Yang ketiganya, wa aqama solah, mendirikan sembahyang. Mendirikan bukan menunaikan. Menunaikan macam ni. Mayang eh, ha sembahyang eh. Mayang dah. Sembahyang tu, sembahyang tengok ada sembahyang tu, dia sembahyang macam mesin. Cepat. Sampai kita tengok-tengok
kerja kita tu makan tak habis lagi dengar lah, sudah dah. Ha, tu dia panggil menunaikan. Setelah kata semayang-mayang, aqamah salah ni masalah Sayyidina Muhammad, bila kata aqamah salah maknanya menyempurnakan pendirian semayang, menyempurnakan menyempurnakan iaitu dalam menunaikan semayang itu kita menyempurnakan. Masalah Sayyidina Muhammad, apa dia tu? Yang pertama waktu, yang pertama waktu sembahyang tu macam mana? Sempurna ni. Yang pertama sembahyang dalam waktu. Masalah senam. Ha mayang ni apa ni? Subuh. Sembahyang dah. Mayang tu ya. Saat ni 8:30 tak ni. Sembahyang subuh 8:30. Tu bukan aqamah. Aqamah dalam waktu. Dalam waktu pula di awal waktu. Tu aqamah. Masalah senam Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad dalam waktu yang sama menyempurnakan rokok. Apa makna menyempurnakan rokok? Makna rokok itu sempurna syarat. Syarat rokok apa dia? Syarat rokok iaitu tuma'ninah. Tuma'ninah berhenti saat mana rokok sungguh. Kalau macam ni cuba tengok saya, Allahu Akbar. Ha, tu bukan, tu bukan rokok. Tu dipanggil spring. Allahu Akbar. Rokok ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia berhenti sah. Rokok. Dalam waktu yang sama masalah Sayyidina Muhammad. Sujudnya. Sujudnya masalah Sayyidina Muhammad. Sama juga. Ada tuma'ninah. Baik. Kemudian bukan sekat rokok, bukan sekat sujud, tapi mesti ada khusyuk. Mesti ada khusyuk. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Khusyuk ni khusyuk dengan maksud yang dimaksudkan oleh syarak kita. Itu mana khusyuk. Masalah Sayyidina Muhammad. Khusyuk ni apa? Fokus. Khusyuk ni fokus. Fokus ni masalah Sayyidina Muhammad zahir dan juga batin. Zahirnya macam mana? Mata kita ialah di tempat sujud kita. Bila kita sembahyang, kita sujud, tak mana kita sujud? Tengok tempat sujud tu. Tu dia panggil fokus. Sebab mata ni bila mana dia tetap, hati tetap. Tapi kalau mata masalah Sayyidina Muhammad dia tak tetap, hati tak tetap. Lepas itu kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad taib. Jadi Allah masalah Sayyidina Muhammad itu mata. Mata dia turun ke hati. Daripada mata turun ke hati. Kan ada bahasa macam tu. Daripada mata turun ke hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau kita banyak melihat yang baik, hati kita baik. Tapi kalau kita banyak melihat yang tak baik, hati tak baik. Maknanya hati ni dia ada lagi satu deria, dia panggil mata hati. Hati ada mata hati. Mata hati subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh melihat yang tidak dilihat oleh mata mata zahir. Mata hati dapat melihat yang tak dilihat oleh mata zahir. Dalam bahasa tasawuf dia panggil pandang tembus. Pandang tembus. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Dia nak Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Dia macam kita kata Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau nak mengaji, mengaji ni, mengaji ni dia bukan sekat peluat ni, kena ada akal, dia kena ada hati. Hati ni tak boleh hati sebarangan hati. Hati ni
mesti hati yang bersih dan suci nak ngaji. Maka sebab itu Imam Waqi' berpesan kepada muridnya Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata kat gurunya, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi, aku mengadu pada guruku tentang buruk hafalanku. Kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kita-kita ni ada dua ayah. Yang pertama dia panggil aban jasadian, yang kedua dia panggil aban ruhian. Ayah jasadi ni dia support jasad kita, ha makan lagi tak lagi, ayah kami nak guna-guna duit bulan ni RM1, dia support jasad kita. Aban ruhian ni support roh kita, keperluan roh kita, ilmu kita, takwa kita, hidayah kita, dia yang kaunter. Aban ruhian. Kalau tak ada duit, masalah Sina Muhammad ngadu ke ayah jasadian. Masalah iman, ustaz, pasal apa saya macam ni. Semalam ustaz macam ni, pasal apa saya macam ni, tu mengadu kepada aban ruhian. Ustaz, pasal apa pengaji susah, mengapa ustaz? Mengadu kepada aban ruhian. Masalah senama Imam Syafi'i mengadu kepada aban ruhiannya, iaitu Imam Waqi', mengenai buruk hafalannya. Maknanya Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, dia kalau dia mengapai, nak apai sebelah ni, cuma tengok saya, dia nak apai sebelah ni, dia tutup macam tu, dia tengok lekat. Nak apai sebelah ni pula, tutup lekat, macam mesti putus stick. Tupu mengatakan dia apai tak apai lho. Dengan meninggalkan semua maksiat. Kata guru dia, kalau macam tu hanglah tinggal semua maksiat. Nak dapat ilmu ni kena baik sungguh. Nak jadi orang alim ni kena soleh sungguh. Bukan mudah-mudahan. Tengok tu guru tu, subhanallah. Jadi tok guru tu bahkan jadi murabbi pula tu, bukan jalan biasa-biasa tu. Waktu lepas mengaji ni berwarak sungguh. Makan apa? Salah Sayyidina Muhammad. Ibadah dia macam mana? Takwa dia macam mana? Tu semua tu. Jalan apa? Jalan Nabi-nabi alaihi mustalatu wasalam. Nabi ustaz boleh, jadi tok guru tu susah. Guru ni, jadi ustaz ni dia panggil muallim. Muallim pergi masuk kursus 6 bulan setahun boleh ngajar. Muallim guru. Tapi nak jadi ulama tu, itu bukan jalan biasa-biasa. Jalan mesti jalan nabi-nabi alaihi mustalatu wasalam. Mesti warak. Mata tengok apa, telinga dengar apa, hati macam mana, semayang sunat macam mana, Qurannya macam mana, zikrullahnya macam mana, qiyamulainya macam mana. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Kata Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, guru bagi pedoman padaku an tarkil, katanya fa arsyada ila tarkil ma'asi, dia suruh tinggal maksiat. Dia suruh tinggal maksiat. Kata gurunya lagi, al-ilmu nur, ilmu tu cahaya. Ilmu ni cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Dan cahaya Allah itu tak akan diberi, tak akan dihadiahkan kepada ahli maksiat. Makna orang mengaji ni, dia ialah orang soleh. Siapa yang dapat ilmu, dia mesti soleh. Kalau fusaq, kalau fasiqin, ahli maksiat, tak akan dapat ilmu. Tak akan dapat pengetahuan. Ilmu ni bersih,
Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah Allah SWT Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila mana kita ni Allah SWT Sayyidina Muhammad nak mendapat ilmu di macam semua anak-anak ni, ustaz tak bagi isap rokok ni. Kalau masuk dalam hadis, rokok tak boleh isap. Kalau nak baca dalam hadis, rokok tak boleh isap. Kami anti rokok. Kami musuh Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana orang halak mengaji tiba-tiba dia makan dia terlibat dengan yang haram. Haram tu macam mana? Rokok tu haram. Haram tu pasal apa? Dalamnya ada arak. Kalau tak ada arak macam mana dia boleh? Macam mana dia tak ketagih? Sallallahu alaihi wasallam. Kita anti semua kepasikan, kejahatan. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib, bila kata khusyuk, fokus mata jatuh ke hati. Bila mata lu tengok Quran, lu tengok Quran saja, lu tengok kitab saja, lu tengok muka para ahli ulama saja, duk tengok muka orang soleh-soleh saja. Baik. Jadi ketika itu hati kita akan mantap. Hati kita akan kuat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Khusyuk ni kadang-kadang kita duduk puluh nak khusyuk tak boleh khusyuk. Pasal apa? Mata tak jaga. Tadi ni batal ni. Mata ni duk tengok apa? Kerap tengok apa? Bila mata tu tak jaga, hati tak tetap. Bila mata jaga, hati elok, hati tetap. Bila dia elok hati ni, subhanallah, musta'ala, sayyidina Muhammad, mimpi-mimpi baik. Otaknya baik. Ilhamnya baik. Semua elok, semua subhanallah, musta'ala, sayyidina Muhammad. Dan mereka ni mendapat pilihan Allah untuk mendekat kepada Allah. Sebab dekat dengan Allah ni, Tuhan ukur matang hati. Rupa orang Tuhan tak kira. Sebab Tuhan mencipta hamba-hambanya macam-macam jenis muka, tapi Tuhan kira hati. Hati hang macam mana? Bersih tak mana hati hang? Masalah sinar Muhammad. Sebab itu matlamat orang-orang yang nak mendekat kepada Allah, hati. Baik. Jadi subhanallah masalah sinar Muhammad. Bila mana semahyang yang didirikan dengan penuh kekhusyukan, mana fokus Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itu kita yang bagi orang hilang fokus, kita hukumnya makruh. Macam mana kita pergi masjid, kita pakai baju yang ada gambar, baju yang bertulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang duduk, kita duduk depan orang, orang duduk sebahagian belakang kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia angkat takbir, dia khusyuk bukan main. Angkat takbir tu, angkat takbir saya ingat semua orang khusyuk kan. Tu yang paling khusyuk hari dan sembahyang. Allahu Akbar. Tengok-tengok tulis Pulau Pinang. Pulau Pinang. Langsung orang tu baca Pulau Pinang. Baik. Jadi kita yang pakai, yang menarik perhatian orang dan sembahyang tu, kita pakai baju tu hukumnya makruh. Takruh hukumnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ni banyak tu, banyak benda-benda ni, benda-benda kemakruhan ni banyak. Tu saya kita kata di mana-mana, di masjid kita kadang-kadang, di masjid ni ni ada lah untuk khok cantik, ada lagi khok lagi cantik, khok lagi cantik Sallallahu Alaihi Wasallam. Khot ni betul khot di bawahnya ada sign dia. Betul tak? Orang tulis khot di bawah tu ada sign dia. Tulis khot. Nama apa tu? Ali. Ali. Oh Ali ya tu. Di masjid tu hak benda tu duk hilang kekhusyukan kan? Ha, ni masjid. Masjid di akhir zaman yang Nabi kata di akhir zaman ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dapat macam mana kita pun nak mengelakkan rumah Allah?
Masjid ni subhanallah, masalah Sayyidina Ahmad dia kalau tak ada waktu-waktu tu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, kita pun terlupa nak i'tikaf. Tu pun satu peringatan juga kan. Kadang-kadang setengah masjid tu dia tulis apa handphone tu panggilan apa? Panggilan tiada panggilan sepenting panggilan Allah ni tu. Kita pun oh handphone lupa nak tutup ke tutup kadang-kadang. Taib. Tapi masalah Sayyidina Muhammad okay. Jadi kalau kita boleh fokus pandangan zahir kita, hati kita akan pandang dia panggil pandangan tembus. Macam mana tu masalah Sayyidina Muhammad? Taib. Allahu Akbar. Ini malaikat kita semua tak nampak. Malaikat kita tak nampak. Tapi ada orang yang boleh melihat malaikat. Kadang-kadang dia bukan melihat malaikat, dia melihat aura malaikat. Apa apa aura kemalaikatan, warna contohnya. Ada malaikat yang kita tengok kadang-kadang sengah-sengah orang tengok. Seorang satu-satu guru mengajar masalah Sayyidina Muhammad, di tepi guru tu ada macam awan putih. Macam hijau pun ada dan sebagainya. Jadi semua-semua tu apa dia? Aura malaikat. Pasal apa tu? Hati bersih. Ada kadang-kadang tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad auranya bau. Malih-malih macam ni bukan malaikat je mai. Macam-macam hamba-hamba Allah yang mai. Macam-macam. Masalah Sayyidina Muhammad. Tak mustahil malih yang dikatakan ni kalau malih alu ni ruh para sahabat pun ada. Ruh para sahabat pun ada. Duh Nabi telah dah. Ruh Nabi telah dah. Soalnya Sayyidina Muhammad. Ada baru ni saya pergi ke Ipoh. Kuliah di Ipoh. Satu orang tanya saya ustaz turun jawab saat ni ada orang kata lah ni orang duk qasidah duk kata Nabi hadir di malih kita, Nabi hadir di malih kita masalah Sina Muhammad. Dia kata masalah Sina Muhammad Nabi lah tak ada di Madinah duk sibuk di Malaysia cuba cakap apa macam tu. Nabi tak ada di Madinah lah, duk sibuk di Malaysia. Ya Allah, apa cakap macam tu? Tu cakap yang menzahirkan kejahilan, jahil sejahil jahilnya. Allah Sina Muhammad. Tuan-tuan, boleh tengok lah. Tuan-tuan tak pernah fikir lah. Dalam satu malam, berapa ribu orang mimpi jumpa Rasulullah. Nabi kata marani fil manami faqad raani. Siapa bermimpi melihatku, dia telah melihatku sungguh. Faqad raani. Nabi datangkan dengan qad litaukid, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Siapa tengokku sungguh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam satu malam kita seorang mimpi jumpa Rasulullah. Beribu umat Nabi mimpi Rasulullah. Macam mana tu? Macam mana tu? Pernah bertanya lah soalan tu? Pernah terfikir lah masalah tu? Tu Nabi pergi semua. Macam mana tu? Lah ni lebih mudah. Cuba angkat tangan siapa ada GPS. Orang tua tak ada berjalan ni. Di Kuala Lumpur tu semua ada hak yang hamil daripada Kedah GPS belakang. Turn right, turn left, is it left. Hak perempuan cakap tu semua kita dah. Betul ya? Hak perempuan cakap tu hak GPS tu semua kita dah. Dia cakap macam mana dia sibuk nak perempuan tu. Tak jawab ni. Perempuan tu sibuk lah. Kereta tu nak kena jawab. Ni nak jawab. Jawab. Nuri tu nak jawab. Bas tu nak kena jawab. Kereta nak kena jawab. Faham tak? Tu macam mana?
Tu macam mana? Tuhan ni bagi zaman macam ni, ni lebih faham. Macam orang kata Musa'ala Sina Muhammad, hampa dua buat tahlil tu tak sampai lah. Awak Tuhan tu macam hang lah. Tuhan tu hang lah. Allah tu maha berkuasa, dia boleh buat segala-gala. No? Musa'ala Sina Muhammad. Ni kita ni Anissa Syirudin Haq yang bagi tak faham itu. Mak dalam rumah, dalam bilik, dalam bilik aircon dan bilik tidur tu, Ustaz Sina Muhammad, anak duduk di Mesir tu, anak duduk di Jordan tu, anak duduk UK tu, hantar mesej ke anak, ke makan nasi tadi, hantar mesej tu, tutup rapat pintu semua tu. Pasal apa? Tak bagi aircon keluar. Lepas tu pula adik dia kata, lepas tu suami dia kata pula, cik, yang tutup tu pintu tu, pintu kan bawah tu ada lubang, tutup, pi ambil kain batik tutup. Keluar nak SMS tu pi sana, keluar lah pi, tutup habis pi juga. Tuan-tuan nak kereta, nak kereta masalah sama. Dia kata mana hujah, mana hujah nak pakai akal lah. Tuhan bagi akal untuk apa? Untuk fikir lah. Itu hujah juga. Salah Sina Muhammad. Nabi suruh bagi salam orang di kubur. Lintah tuan-tuan ni, orang hak duk balik ni, anak-anak riba, kita-kita hak duk balik, lalu masjid Ghufran tu, janganlah tak bagi salam ke orang belah kiri tu. No? Pasal apa? Ahli kubur tu tunggu salam kita. Rahmat besar sungguh. Sebab traffic light tuan tu, pasal orang berhenti. Tak ingat salam, orang lupa nak bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum ya ahli kubur, Assalamualaikum ya ahli diaril muslimin. Waktu bagi salam tu, nak kena tunggu cermin kereta ke? Lepas tu nak kena renggah pula, Assalamualaikum, macam tu ke? Tak pun. Mana kita dalam aircon tu lah, dalam aircon tak, dalam cermin tu aircon duk pasang tu, Assalamualaikum ya al-qubur wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Tuan-tuan, alam ruh ni dia lebih canggih daripada alam kita ni. Alam ruh tu lebih canggih daripada alam kita ni. Assalamualaikum. Contoh nak, tuan-tuan boleh tak hantar SMS lah tu masa tu 50 orang boleh tak? Tuan-tuan right, send serentak 50 orang. Ni alam kita ni. Himpun lama tak boleh lah. Himpun lama dia kena tap, sun, send. Dia nak hantar. Himpun baru ni right, hantar semua. Email boleh lah kita buat email. CC. Lalu serentak tu 300 orang pun hantar semua. Ni alam kita ni. Alam kita Salah Sayyidina Muhammad, alam ruh lagi canggih. Alam ruh lagi canggih. Nabi kena menghubung, cara Nabi berhubung dengan umat dia tu macam mana? Subhanallah. Ada yang Nabi berhubung dengan umatnya dengan cara kalimat. Dengan cara kalimat, perkataan saja. Tidak mimpi cakap Rasulullah. Ada orang masalah sana mendapat mesej dari Nabi melihat wajah Rasulullah. Dan macam-macam, orang tu mimpi Nabi macam ni, orang tu mimpi Nabi macam ni, orang tu mimpi Nabi macam ni. Kan macam tu. Ni semua ialah dipanggil masalah sana Muhammad. Implikasi alam ruh. Jadi kawan hat tanya tu, dia duk ukur otak dia. No? Baik. Jibril lagi jenis. Tahu Jibril? Jibril alaihi salam, sallallahu alaihi Muhammad. Jibril, kita kata, ish, Jibril hatu ustaz abang, Jibril kan kejar belugulkan bala.
Jibril sibuk usah no sat sat dia kena pi di Amerika, sat dia kena mai ke Indonesia sebab nak turun bala ni. Tu dia sibuknya Jibril alaihissalam. Macam tu lah. Tuan-tuan, kita faham nak bilik kawalan. Ya. Bilik kawalan tak faham tak? Ni alam kita. Jibril lagi canggih teknologi dia. Soalnya Sina Muhammad. Lebih-lebih lagi alam ni besar tu daripada dia. No? Ha, tu, tiba-tiba dia faham tu. Jibril alaihissalam. Tu Jibril pula dia ada asisten dia pula. Pak asisten. Dia ada asisten, dia ada staff-staff dia pula. Jadi otak kita ni hab mengakulah kelemahan, tak reti. Jangan duk canggah benar ha. Benar ha. Memang reti ilmu mama macam tu. Allahu akbar, musalla sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad. Taib. Ha, maksudnya kalau hati kita bersih kita boleh faham tu. Kita boleh faham tu, kalau hati kita bersih. Oh macam tu no. Allahu akbar, subhanallah, musalla sayyidina Muhammad. Ini rahmat Allah. Qala wa aqama salata, dan orang yang mendirikan sembahyang. Wa ata zakatah, dan mengeluarkan zakat. Kata ulama mengeluarkan zakat ni ialah zakat diri. Dia panggil zakatun nafsi, zakat diri kita. Makna apa tu? Kita hendaklah membersihkan hati kita. Wa ata zakatah. Sebab dalam Quran Tuhan kata, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjayalah orang yang telah menyucikan hatinya. Wa ataz zakat tu zakat diri ni. Zakat diri. Jadi zakat kita apa dia? Kita kena bersihkan hati kita. Sallallahu Muhammad. Dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Sallallahu Muhammad. Dan walau bagaimanapun Nusantara Sayyidina Muhammad, ada ulama yang mengatakan wa ataz zakata itulah menunaikan zakat harta. Baik. Jadi bila kata-kata menyucikan diri, maknanya menyucikan hati daripada akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk yang keluar di zahir sebab hati tak elok. Orang yang buruk akhlak dia tu pasti hati tak elok. Masalah senang. Tapi kalau hati dia elok, akhlak yang keluar tu elok, perangai tu elok. Masalah senang Muhammad. Tak, jadi bila tengok orang tu, orang yang seseorang yang akhlaknya elok. Saya pergi ke Mekah baru ni, alhamdulillah. 6 hari je. 6 hari. Dan al-musalla sayyidina Muhammad, bila pinam hari ini boleh duduk di Madinah tu semalam saja. Dan al-musalla sayyidina Muhammad yang paling besarnya ialah banyak di Mekah. Banyak di Mekah. Jadi bila di Mekah ni al-musalla sayyidina Muhammad, yang saya merasa teruja tu ialah kan dapat berhubung dengan ketua ulama Mekah. Ketua ulama Mekah Syekh Omar Jalani. Dia ialah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jalani ni musta'ala sanama, dia ialah al-bait keluarga Rasulullah. Semua kita pernah baca satu cerita dan pernah dengar satu cerita. Soalan senang Muhammad. Satu orang subhanallah yang duduk tepi sungai, tiba-tiba mengalirlah sungai itu buah apel. Soalan senang Muhammad. Dia ambil, dia makan. Baru dia teringat
tak minta izin daripada tuan Apple. Dia berjalan sepanjang jalan, sepanjang sungai, jumpa satu pohon Apple. Ada sebuah rumah tepi tu. Dia bagi salam, orang tu keluar, minta maaf, saya nak tanya, adakah pokok Apple ni tuan? Ialah tuan pokok Apple. Ya. Kalau macam tu saya minta maaf, saya minta izin, halalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apple yang mengalir sungai tadi, saya tak makan. Saya belum sempat minta izin. Orang tu kata boleh, dapat izin aku, tapi hang ada syarat. Syarat hang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hang kena menikah dengan anak aku. Tak apa, nikah dengan anak tak apa lagi, tapi nak apa kah hang? Anak aku tu buta tau, dia tuli, dia bisu, lengkap semua tu ada kat dia. Orang ni oleh kerana dia nak mendapat halal hak dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata ya. Man nak minta izin ni tapi kena menikah dengan anak kawan tu. Anak kawan tu tu buta, tuli, bisu. Ringkas cerita, subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin. Malam tu dah masuk bilik bagi salam. Bagi salam, assalamualaikum. Jawab dalam bilik, waalaikumsalam. Dia terkejut sebab boleh jawab salam, kata bisu. Yang keluar tengok muka comel yang bukan main. Bila boleh jawab salam, berarti apa? Tak tuli lah. Tadi masuk bilik tu, patah balik ke Pak Mentua. Habak kata salah orang. Kata Pak Mentua, betul dah lu anak aku tu. Bisu sebab tak ada cakap yang haram. Tuli sebab tak pernah dengar yang haram. Buta sebab tak pernah tengok yang haram. Alhamdulillah, masuk balik. Ringkas cerita, lepas anak. Anak tu lah Asyam Nur Qadar Jalani rahimahullah ta'ala, salah Sayyidina Muhammad Asyam Nur Qadar Jalani tu, anak tu anak daripada mak ayah yang soleh. Orang soleh-soleh ni, dia mesti mak ayah yang soleh. Orang yang baik-baik mesti mak ayah yang baik-baik, insyaAllah. Salah Sayyidina Muhammad. Kata ulama, ayahnya Al-Hasani, maknya Al-Husaini. Ayahnya Al-Hasani, maknya Al-Husaini. Bergabung di antara Al-Hasan wal Husain. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir yang dia katakan, Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia pendakwah, dia panggil Sufi Haraki. Semua para-para awliya berada di bawah, berada tengkuk-tengkuk awliya semua di bawah tapak kakinya. Mana dia Sayyidul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Dia Al-Baghdadi, orang Baghdad. Pendakwah dalam dunia dihantar. 7 pendakwah dalam dunia semua dihantar. Hantar Morocco, hantar pergi Mesir. Imam Rafi'i hantar pergi. Imam Rafi'i, Syirin Imam Al-Badawi hantar pergi Mesir. Tu semua pendakwah-pendakwah semua tu. Anak-anak muridnya semua. Sufi Haraki semua. Hantar mai sini ialah Asyik Abdullah Al-Qumari, atas Gunung Jerai. Yang Islam adalah Raja Kedah yang pertama. Sultan Mustafa Shah I. Salah Sina Muhammad. Atas Gunung Jerai tu. Dia main 2 kali. Syamil Qajalan ni main ke Kedah 2 kali. Baru ni saya pergi ke perjumpaan Ijtima' Ulama' Nusantara. Saya wakil Malaysia, Salah Sina Muhammad. Ahli sejarah ulama' Indonesia tu kata, Islam yang main Nusantara ni bukan turun di Aceh dulu, di Kedah dulu. Dan insyaAllah sakit masa lagi kita nak panggil ulama' tu. Dia main ke Kedah. Nak cerita sejarah Islam ni main Kedah, betul lumpi Aceh. Salah Sina Muhammad. Jadi Syekh Abdul Qajalan ni 2 kali main Gunung Jerai. Dialah yang baca khutbah yang pertama pada Jumaat yang pertama di negeri Kedah. Salah Sina Muhammad. Bukan, dialah yang mengimami pertama majmuk di Kedah ni. Dan khutbah pertama dibaca oleh Ustaz Muzaffar Shah I atas Gunung Jerai. Dialah yang menamakan guru anak murid tu, apabila Syekh Abdullah Al-Khubari tu, murid Syekh Abdul Qajalani tu, Salah Sina Muhammad, dialah yang menamakan negeri Kedah ni Qadah. Qadah ni mangkuk makanan. Waktu tu Kedah orang tak tanam padi lagi, tapi Tuhan dah bagi pandangan jauh, nampak Kedah ni orang tanam padi tu. Salah Sina Muhammad. Dia buh nama Kedah bukan salah Qadah, dia buh lagi Darul Aman. Dia buh nama Syekh Abdullah Al-Khubari, gurunya ialah Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu ta'ala, Musa'ala Sayyidina Muhammad.
Jadi duk sadang-sadang nak buat latunan mahabbah atas guru jerai. Depa kata naik macam mana ustaz? Tak tahu nak kata naik pi macam mana pun. Puan kali sibuk nak guru jerai boleh tengoklah hari tu. Saya ingat guru jerai seronok apa. No. Jadi subhanallah, pasal apa? Sebab keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani ni pertama kali nak mai Kedah ni. Pada 10 hari bulan insya-Allah. 10 bulan 10 hari bulan 3 ni dengan izin Allah. Jadi bila saya pergi Mekah tu saya seronok sangat jumpa dengan dia, ketua ulama Mekah. Dia mengajar hadis sama dengan Rabu, mengajar Sahih Bukhari, ulama hadis besar. Hari dia mengajar untuk ulama di Mekah semua berhimpun. Ulama berhimpun, Jeddah turun, semua turun. Pada malam hari Selasa dia mengajar tu. Subhanallah. Tengok akhlak ni ya Allah, malu kita lembut akhlak. Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila kita tengok akhlak, akhlak orang, akhlak telak apa? Hati telak. Baik. Qala wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang memenuhi janji bila mana mereka berjanji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, sebab orang munafik ni tanda orang tu memiliki sifat-sifat munafik tiga. Bukan berarti orang tu munafik, orang tu ada sifat-sifat munafik. Kalau dia cakap dia bohong. Salah sayyidina Muhammad, kalau dia berjanji selalu mungkir janji. Kalau diberi amanah dia akan khianat pada amanah. Jadi bila kata orang yang kata orang baik ni sifatnya dia berjanji betul. Atau masa Nabi SAW janji dengan satu orang masa sekian-sekian, Nabi tunggu di simpang tu, orang tu tak mai lama, lama baru mai. Nabi kata, ha, awak yang faham rumai, aku tunggu lama dah. Nabi penuhi janji. Nabi penuhi janji. Dengan siapa Nabi janji? Nabi kan tepat. Qala wassabirina fil ba'sa'i wadharra'i wa hinal ba'si. Kemudian habis bab tu. Ini kategori orang baik-baik ni. Lagi sabar dalam tiga situasi. Yang pertama fil ba'sa, ketika fakir, ketika dia miskin dia sabar. Sabar makna apa? Tak minta orang. Dia mengadu kepada Tuhan saja. Tu dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad as-sabirina fil ba'sa. Wa darra. Darra ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika sakit. Sabar ketika sakit. Jangan masalah sayyidina Muhammad ni, kita kalau kita sakit lah, kalau orang mai masalah sayyidina Muhammad, orang mai zarah, kita orang tanya macam mana dah sakit. Jangan nah masalah sayyidina Muhammad, jangan macam mana dah, alhamdulillah. Sakit tak? Alhamdulillah. Boleh jawab macam tu masalah sayyidina Muhammad. Ha, tu makna sabar. Sabar. Kalau kita nak mengadu sakit, dua. Kalau kita nak mengadu kita sakit, yang utama apa? Orang soleh. Sakit ustaz, tolong doa. Orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang biasa-biasa main nak jarah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sakit sabar maknanya kita tak mengadu malah kepada Allah saja. Qala wa hinal ba'si, ketika perang. Baru ni saya jumpa, kami dapat maklumat masalah Sayyidina Muhammad daripada orang yang soleh dan minta kita semua doa banyak-banyak. Dan hak tu di antara yang saya waduk di makam di Madinah Radah yang saya tak tahan hati. Sebab kita ni 2014 ni. 2014.
Sebab keluar daripada mulut orang-orang yang dekat dengan dia. Kata ulama, iqtaribu min afwahil muti'in, musalla sayyidina Muhammad. Dengarlah benda yang keluar daripada mulut orang yang taat kepada Allah. Fa innahu tatajalla fihim umurun sadiqah. Kerana banyak nyata daripada mulut mereka perkara yang benar. Apa dia tu? Yang sampai ke kita, yang kita rasa takut, tu depan perang. 2015 tu perang. Perang ni, ni Malaysia ni perang. Soalnya Sayyidina Muhammad. Jadi, dia suka doa banyak sebab benda ni tak berlaku lagi. Bila tak berlaku lagi, masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh doa. Doa tu boleh tolak. Lagi mana tak berlaku, kita boleh berdoa. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi, kalaulah masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak turun pun ujiannya, kita harap-harap bukalah dalam bentuk perang. Harap-harap insyaAllah. Mati dalam bentuk lain tak apa lagi. Main dengan ribut tak apa lagi. Main dengan taufan tak apa lagi. Main dengan tsunami tak apa lagi. Perang ni terajis. Perang kita tak sanggup. Pasal apa? Perang ni maksudnya apa? Mangsa yang paling teruk kesan perang wanita. Orang perempuan. Kanak-kanak. Orang-orang tua. Masalah Sayyidina Muhammad. Hal tu kita tak sanggup. Baik. Perang ni teruk. Saya pernah baca satu kisah yang berlaku di Afghanistan. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila perang, semua lelaki masuk bukit. Tinggal di kampung ni orang perempuan. Orang perempuan masalah Sayyidina Muhammad. Mainlah tentera Rusia. Bila main tentera Rusia masalah Sayyidina Muhammad, dia tanya setiap orang perempuan ni, mana suami hamba? Tak mana tempat pengkalan suami hamba? Tak mana abang hamba? Tak mana adik lelaki hamba? Dia katakan perempuan Afghanistan perang Rusia ni punya kemahnya. Mulut ni kunci. Tak tunjuk tak mana kem mujahidin. Soalan senama. Kata ketua tentera Rusia, tak apa kalau tak mahu abang. Dia rambut anak-anak yang didukung oleh mak-mak ni. Rambut anak-anak. Tak atas batas atas. Soalan senama Mahmat. Arahkan kereta kebay. Lenyit. Tu bayangkan. Jadi mak-mak ni semua macam masyidah semua. Bayangkan mak-mak macam di Afghanistan ni semua macam masyidah semua. Redha anak korban tapi mujahidin diselamatkan. Rompah Malaysia sanggup datang tu. Jawab tengok tu perang. Masalah Sayyidina tu perang. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad kalau perang ni teruk subhanallah. Dia bayang perang tu macam mana. No Afghanistan, no di Iraq apa semua tu. Subhanallah. Salah Sina Muhammad. Qala wahina al-ba'si, ketika perang. Sabar ketika perang. Tapi kalau Tuhan nak bagi berlaku juga perang, jangan perang besar lah. Harap-harap. Hal kecil-kecil tu Salah Sina Muhammad, tentu sekelompok, tentu tak apa lah, lama tentu jauh-jauh. Tapi kalau perang umum tu, kita minta Tuhan lindung kita insyaAllah. Qala ulaika alladhina sadaqu, kata Allah. Ha, itulah orang-orang yang benar, kata Allah. Kalau penuhi semua-semua ni, ulaika alladhina sadaqu, itulah orang-orang yang benar. Iman dia apa? Halamaku lepas tu beriman, itu yang betul. Iman lepas tu betul. Pasal apa? Sebab mempraktikkan hak dalam hati di zahir. Qala wa ulaika humul muttaqun, kata Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah dengan kita memenuhi ciri-ciri ini, termasuklah kita di kalangan orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.